the man from the river to the sea, Palestine will be free. Thank you for everyone. Shall Palestine prisoner. Ya pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi pada Sabtu pagi yang digelar di depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Dan untuk para peserta ini sudah memadati di depan kantor Kedubes ini sejak pagi tadi. Untuk aksi solidaritas pada hari ini merupakan aksi solidaritas terhadap kepergian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang dilaporkan tewas di Teheran, Iran pada Rabu kemarin. Ini kepergian ataupun kematian pimpinan Hamas sendiri dikonfirmasi oleh Hamas dan juga Garda Revolusi Iran yang mengonfirmasi kejadian dan menyebutkan sebagai pembunuhan terhadap pimpinan Hamas. Dan media Iran juga mengatakan bahwa Haniyeh tewas dalam serangan udara saat menghadiri pelantikan presiden baru Iran yakni Masoud Pezeshkian. Dan untuk para peserta sendiri ini terlihat mengibarkan bendera Palestina dan juga bendera merah putih yang dikibarkan secara estafet oleh para peserta aksi yang dilakukan pada hari ini. Dan menurut pimpinan ataupun keterangan dari ARI BP sendiri, untuk aksi yang digelar pada hari ini nantinya akan menyurati Presiden untuk terus mendukung ataupun mengirimkan bantuan, yakni salah satunya tentara Indonesia untuk dikirimkan ke Palestina untuk mendamaikan ataupun membantu Palestina dalam penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina kembali menggelar aksi di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Sabtu pagi. Dan untuk para peserta sendiri ini datang sejak pagi tadi yang rela datang secara pagi untuk mengikuti aksi pada hari ini. Dan untuk aksi solidaritas yang digelar pada hari ini yakni aksi solidaritas terhadap kepergian pimpinan Hamas yang dilaporkan tewas di Teheran, Iran pada Rabu kemarin. Kemudian ini Hamas dan juga Garda Revolusi Iran mengonfirmasi kejadian tewasnya pimpinan Hamas ini yang dilakukan oleh Israel dengan serangan udara. Dan terlihat tadi ada bendera Indonesia dan juga bendera Palestina yang dikibarkan secara estafet oleh para aksi, maksud kami oleh peserta aksi yang dilakukan pada hari ini. Palestine, in the land of olive trees, has witnessed Qatar is not an excessive demand, but a moral
the river to the sea, Palestine will be free. Thank you for everyone. Demand the man from the river to the sea.